Hai semuanya. Tak hanya dihuni oleh ikan, sungai menjadi habitat dan rumah bagi berbagai jenis hewan. Bahkan tak jarang, warga juga sempat menangkap berbagai jenis hewan saat di dekat sungai. Seperti kejadian mengejutkan yang akan kita bahas kali ini. Beberapa waktu lalu, warga desa di India sempat alami kejadian yang bikin gempar. Pasalnya, seorang warga yang lagi mancing malah melihat seekor ular besar di tengah sungai. Bahkan awalnya, pemancing itu sempat mengira jika ular itu merupakan seekor ikan besar. Sontak aja, pemancing itu lantas memanggil para warga untuk menangkap ular itu secara berjamaah. Layaknya nonton orkes dangdut, warga sekampung tampak geger melihat proses penangkapan ular itu. Susah payah, warga akhirnya berhasil menangkap ular itu dari tengah sungai. Dalam rekaman video, warga tampak heboh saat mengarak ular itu keliling kampung. Selain di India, kejadian yang hampir sama juga sempat terjadi di Indonesia. Pasalnya, seorang emak-emak malah berusaha menangkap ular besar yang berada di sungai kecil. Dengan bantuan para warga, si emak tampak bersemangat saat berusaha menangkap ular itu. Sontak aja, warga dan pengendara tampak geger melihat aksi greget emak-emak yang satu ini. Setelah ngeluarin jurus-jurus pamungkasnya, si emak akhirnya berhasil menangkap ular itu dari sungai kecil. Sontak aja, warga tampak bersorak melihat si emak berhasil menangkap ular itu. Sungguh mengejutkan ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat kejadian semacam itu?